Oke guys, kembali lagi bersama aku, Gonan Rade. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai Honda Vario lagi nih. Yang dimana Honda Vario ini udah di repaint nih guys. Warnanya cakep banget. Ini Gen 2 ya, bisa dibilang. Dan aku nggak tahu ini Gen 2 asli atau Gen 2 yang dirubah dari Gen 1. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas langsung bersama, bisa dibilang bukan owner sih, tapi ownernya mempunyai orang yang dipercayai untuk bisa mengetahui apa aja yang sudah dimodif di motor ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja. Oke, ini dia. Oke om, ketemu lagi om, gimana kabar? Kabar baik, sehat. Ya, mantap, ish, udah keren banget nih. Udah siap untuk mereview motor kita kali ini, siap. Yang Honda Vario. Ini kayaknya Gen 2 om ya? Iya. Oke, bisa diceritain om, ini Honda Vario tipe apa dan kenapa ownernya milih Vario ini? Untuk kisah motor ini sebenarnya motor Vario 150 dan kali ini menggunakan bodi dari Vario 125 Gen 2 ya. Biar untuk mempercantik bodinya saja. Wih, dari pihak owner saya. Mantap ya. Nah, untuk warna bodi ini om, karena mencolok banget warna bodi, warna apa? Untuk warna bodi ini menggunakan biru moonlight blue. Biru moonlight blue. Ya, seralik. Ada seraliknya dia. Ada seralik ya, juga nih guys, bisa dilihat. Tuh, cakep banget warnanya kalau dari dekat gini, enak banget dilihat guys. Nah, kita bahas untuk bagian kokpit nih om. Kokpitnya apa aja yang udah dirubah nih om? Mulai dari gasnya dulu atau hand gripnya? Untuk hand grip, kebetulan dari pihak teman saya sendiri menggunakan RCB. RCB, oke, untuk dan jalunya? Dari jalu menggunakan customan dari produk teman saya, Mas Nanang Bintang Bali. Mas Nanang Bintang Bali juga di custom. Habis itu untuk spionnya? Spion menggunakan Vario Gen 2. Vario yang Gen 2. Original Gen 2. Original Gen 2. Untuk master rim-nya nih? Master rim menggunakan RCB S1. Ini sebenarnya yang 17 mili. Kebetulan cuma dari pihak owner saya tidak suka yang kalau yang 17 kan warnanya grey. Ya. Dia menggunakan yang hitam. Oke, dia beli lagi yang warna hitam. Oke, dan juga ada baut titanium juga ya di sini. Ya, dipercantik dengan baut titanium. Untuk tabung master rim-nya sendiri pakai apa? Tabung master rim masih menggunakan orinya, cuma dipercantik aja dengan tutup masternya aja. Tutup yang master. CNC. Oke, CNC. Dan bracketnya KTC. Bracket juga KTC, guys. Habis itu untuk speedonya pakai apa nih, om? Speedo menggunakan Koso. Koso. Ini kayaknya kalau dibilang sangat rare banget ya. Untuk speedonya lumayan cakep banget nih, guys. Nah, habis itu untuk holder HP-nya pakai apa? Holder menggunakan Goop P30. Goop P30. Dan dipercantik dengan hiasan dari ayang babe-nya dia. Waduh, berarti bucin banget ya. Iya, betul. Mantap. Oke, untuk bagian perkuncian nih, pakai apa nih? Mohon maaf, untuk kokpit masih ada yang ketinggalan satu. Oh iya, untuk kokpit. Holder masih pakai apa? Menggunakan Fixion. Holder pakai Fixion? Iya, Fixion. Kok PNP atau ada rubahan? Ada rubahan beberapa di arus listriknya aja, di kabel-kabelan. Oke, untuk holder ada rubahan dari sisi kabel-kabelan. Untuk bagian perkunciannya? Perkuncian dia masih menggunakan keyless yang originalnya, cuma dipermanis dengan emblem titanium. Oke. Dan ini punyanya Forza. Oh, ulang Forza. Untuk pembukaan gininya ya, pakai seatnya, Forza. Full seatnya punyanya Forza. Punya Forza. Oke, kita lanjut lagi guys. Untuk gantungan barangnya? Gantungan barang pakai titanium. Titanium juga ya. Nih. Jadi simple banget guys, bisa dilihat. Cakep banget. Nah, kita lanjut lagi om. Untuk bagian depan lampu nih pakai apa? Lampu menggunakan ProG. Tipenya? Tipe F002. F002. Dengan dipercantik lagi dengan RGB-nya. Wah, pakai RGB juga. Iya, pakai RGB dia. Wih, cakep. Nah, untuk bagian sektor kaki-kaki depan, untuk di depannya pakai apa nih, om? Di depan kita ini dari pihak owner saya sendiri menggunakan pelek original dikombinasi dengan ban sport MP27. Ban sport MP27. Iya, sport MP27 ukuran 90/80 dengan as roda menggunakan titanium dan bosingnya custom.
Untuk disc sendiri pakai apa, Om? Disc owner saya sendiri menggunakan disc-nya Winner. Honda Winner, cuma okay. Dirubah di baut-baut, sektor baut menggunakan titanium. Wah, full titanium, ya, full titanium untuk bautnya. Nah, untuk velgnya sendiri pakai apa nih, Om? Velg masih menggunakan original, cuma di-repaint. Dia dibuat black satin. Black satin. Dan untuk kaliper sendiri? Kaliper Twin Africa dengan bracket CNC. CNC kaliper. Untuk selang rem sendiri pakai apa, Om? Selang rem menggunakan TDR. Mungkin next dia akan mengganti ke Hell ya. Mantap. Cuma untuk belum datang. Bracket selang remnya? Bracket selang rem menggunakan titan. Tapi jadinya titin. Mungkin dia next juga akan proyek dia akan diganti nih. Akan diganti. Oke. Okay. Nah, kita lanjut ke bagian belakang nih. Untuk bagian belakang nih yang paling menonjol, untuk shock sendiri pakai apa, Om? Shock breaker menggunakan Ohlin. Ohlin tipenya apa, Om? Tipe HO831. Oke, tabung atas. Tabung atas juga, guys, dari modif juga. Nah, untuk filter udaranya pakai apa nih? Filter udara masih original, cuma dipercantik dengan Velocity. Velocity-nya nah, custom juga ya? Custom, cuma dikasih emblem titanium lagi. Emblem titanium. Dan untuk bak CVT-nya pakai apa, Om? Bak CVT masih original, cuma main repaint aja. Main repaint aja. Nah, untuk ban belakangnya pakai apa nih, Om? Ban kebetulan pakai Diablo Rosso Sport. Diablo Rosso Sport, maaf. Diablo Rosso Sport. Ukuran 100/80. 100/80. Nah, untuk paharimnya? Paharim menggunakan Nui. Nui Racing. Nui, ya, Nui Racing. Oke, dan ditambah bot titanium juga. Bot titanium. Nah, untuk stop lamp belakang nih, Om, pakai apa nih, Om? Stop lamp kebetulan dari ownernya sendiri, dia memperkejakan proji dan perlampuan, dia jadi menggunakan custom. Custom sendiri dia. Custom sendiri dia berarti ya. Ini cakep banget. Nanti kita bakal lihat langsung pas dia nyala. Nah, habis itu untuk area kanannya, Om, untuk knalpotnya. Knalpot dia masih menggunakan original, cuma dikombinasikan dengan apa? Leher stainless. Leher stainless. Nah, leher stainless. Buat di mana nih, Om? Buatan di Cakno Tidar. Cakno Tidar. Oke. Untuk hager sendiri pakai apa, Om? Hager menggunakan Airblade. Airblade yang ya, new ya? Yang new, betul. Oke, untuk tutup radiator? Tutup radiator menggunakan PCX. PCX. Oke. Habis itu dan penambahan berupa baut titanium ya. Baut titanium. Nah, untuk jok sendiri nih hampir kelupaan pakai apa nih, Om? Jok kebetulan menggunakan MBTEC. MBTEC Carrera. Iya, betul. Oke. Nah, Om, aku mau nanya nih untuk motornya apakah sudah ada main mesin atau bagaimana? Untuk permesinan ini kebetulan dulu dari pihak owner saya sendiri dulu sudah main spekan. Okay. Mungkin dari owner saya mungkin trauma karena kita juga masalah speeding, kita kan di daerah perkotaan ini juga buat apa? Mungkin kita buat lebih baik untuk di kenyamanan aja, bukan untuk speeding. Jadi untuk permesinan dia sudah kembali ke standar dan kembali ke sektor kirian. Oke, cuma perkirian aja dia. Berarti cukup untuk di sektor untuk kenyamanan aja. Kenyamanan dia dan juga kirian. Nah, untuk owner sendiri boleh kasih infokan untuk grupnya atau timnya dari mana, Om? Untuk pihak owner nih, teman saya sendiri, kebetulan dia dari komunitas tim Sarap dan dari tim Sarap, itu aja deh. Oke, habis itu ada pesan dong buat anak-anak motor yang lagi hype sekarang nih? Pesan-pesan mungkin dari pihak saya pribadi, kita kalau bisa modif atau membuat konsep tuh gunakanlah konsep dengan diri kita pribadi masing-masing, jangan terlalu mengikuti gaya-gaya orang atau kita harus melihat ke atas. Cukup dengan gaya kita sendiri, konsep kita sendiri, mungkin sudah buat kita senang lah. Oke, thank you banget buat informasinya mengenai dunia modifikasi yang berada saat ini, apalagi khususnya di Honda Vario. Habis itu untuk nama motor ini sendiri, apakah ada, Om? Untuk nama motor, kebetulan yang sebelumnya dia sudah ada nama motornya di Famer. Karena Famer kebetulan motor ini basicnya kan warnanya merah. Merah. Okay. Karena dari warna merah itu mungkin karena beralih ke Moonlight Blue, mungkin akan diganti. Mungkin nanti saya akan koordinasi lagi sama pihak ownernya sendiri. Oke, okay, terima kasih, Om. Oke, okay, jadi kayak gitu modifikasi yang dilakuin di Honda Vario Gen 2 ini yang bisa dibilang pergantian bodi. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video, guys, and bye-bye.